Oke, kali ini kita mau trip Malang ya. Cuman berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama tua. Oke, ini kita di kafe sawah Ujon Kidul. Apa boneka apa itu? Itu nggak kelihatan kak, nggak di depannya nggak kelihatan. Sini kak, nggak kelihatan tadi kak. Oke, ini kita mau keluar dari penginapan, kita mau lihat-lihat bunga. Wah, ternyata di sini banyak yang bermalam itu plat lokal. Iya, iya. Kita mau ke mana, Beb? Ke mana? Cari bunga. Cari bunga. Di dekat sini ya. Ini di Sanggoriti. Oke, kita cus. Halo, kita naik ke atas. Lagi di Suramadu. Nah, oke teman-teman, ini sekarang sudah sampai rumah ya. Setelah perjalanan ke Malang dan ke Surabaya, balik lagi ke Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Isinya 3 dewasa dan 2 bocil. Pakai Sienta yang manual 6 speed. So far ketemunya di 740 km ya teman-teman. 743 km dengan trip yang sama seperti sebelumnya, 2 bar saat berangkat dan sampai rumah 2 bar lagi. Ini kurang lebih persis ya.
Ini ketemunya di 14,6 km per liter. Dan bensinnya ini habis sekitar 500.000, teman-teman. Jadi benar ya, 500.000-nya ketemu di hampir 750 km. Untuk pemakaiannya kombinasi ya, ada yang ngebut, ada yang pelan, ada yang macet. Jumatan 1 jam standby dan macet sekitar 1 jam juga. Semuanya full AC hidup. Dan di tol sempat lari-larian 160-an juga, meskipun konstan di 100. Kalau menurut saya untuk yang CVT kayaknya harusnya bisa lebih irit ya, karena ini RPM-nya tinggi banget. Untuk 6 speed-nya dia close ratio banget. Untuk pemakaian sih nyaman-nyaman aja ya, tapi kalau menurut saya suspensinya itu kurang begitu empuk untuk di jalan yang rusak. Tapi kalau di jalan yang keriting ringan sih memang stabil dan nyaman banget sih. Tapi kalau dibanding sama Livina gitu masih worth it Livina suspensinya. Tapi secara globalnya kan ini fiturnya lebih oke ya, jadi tetap worth it ini daripada Livina. Livina rewelnya tuh sih yang ngeri. Banyak yang mede-mede sekarang di grup Livina yang untuk keluar kota, memang rawan sih. Kalau ini sih worry free banget karena juga mudah dan harganya juga lebih mahal sih. So far touring pakai Sienta sih oke banget ya. Untuk baris belakangnya kurang lebih seperti ini, dan minusnya memang di armrest ya, nggak ada armrest sama sekali. Anda saja dikasih armrest mungkin sih oke banget. Ini mau di custom armrest kali ya. Untuk AC nggak ada obat sih, dingin banget sih memang. Untuk lari-lari sih oke banget, tapi untuk ditanjakan memang dia sedikit harus sedikit RPM naik ya, karena ya ini mobil 1,35 ton dengan mesin 1500 cc. Iritnya dapat, nyamannya dapat, tapi juga harus kuat, jadi ya mesinnya terbatas. Tapi untuk lari sih oke sih, di tol stabil juga sih, 150 di tepian juga oke sih, nggak begitu capek juga. Koplingnya ringan juga, setirnya sih yang cukup berat, tapi ya masih termasuk ringan banget sih. Oke teman-teman, mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini. Tonton video-video saya lainnya tentang Sienta. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video saya lainnya, itu nanti akan kubikinkan konten sendiri. Ayla Matic.